Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat datang ke Ortus 8 Arena Kuala Lumpur untuk aksi saingan MPFL 2024 Malaysia Premier Futsal League. Satu perlawanan yang pastinya sudah pun memasuki perlawanan yang ketujuh yang akan kita saksikan sebentar nanti adalah melibatkan pasukan KL City FC akan berdepan dengan pendahulu Liga MPFL 2024 Johor Darul Takzim JDT. Bariskan Muhammad Yazid, Muhammad Pakarul Razi selaku penjaga gol utama, manakala Hussein Kadimi, Dinesh Kumar, Kumar Raja, begitu juga dengan Muhammad Muzaffar, Muhammad Tahar dan juga Yom Ji Yong antara lima first five yang bakal diturunkan oleh KL City. JDT menurunkan Azrul Hadi selaku penjaga gol utama mereka, manakala Muhammad Awaluddin Maknawi akan bertindak sebagai antara penggempur utama untuk JDT. Firdaus Sabia, Helonito dan juga Garcia Rego Chayo Cesar. Keempat, sepak bola sudah pun dilakukan untuk perlawanan ketujuh. MG Yong antara ke depan terus saja keluar. Firdaus Sabia, ah, cantik gerakan kali ini yang cuba dilakukan oleh JDT. Ah, pintasan yang cukup menarik dari Dinesh Sewadar tadi. Hussein Kadimi dan lepas pula kawalan Awaluddin. Percubaan daripada Awaluddin sebelah kiri. Ah, kali ini ada peluang. Mujur dapat diselamatkan oleh penjaga gol KL City. Ada peluang sekali lagi. Percubaan kali ini dapat diselamatkan. Rizwan cuba diasak oleh Navin namun tidak berjaya. Kali ini ada peluang sekali lagi untuk Rizwan. Hantaran ke dalam kawasan di, dapat dikeluarkan kembali. Ada percubaan namun tepisan yang cukup cemerlang. Abu Hanifah, kali ini Rizwan Bakri. Diasak di situ Rizwan. Kali ini ada peluang untuk KL City. Cuba jarak jauh yang dilakukan oleh Navidas dapat diselamatkan. Charles Cesar dari ruang di bagian tengah tidak jaya untuk melakukan gerakan. Kali ini Helenito dari tepi, ada tepisan yang terpaksa dilakukan untuk Yazid Pakarul Razi memberikan sepakan penjuru. Kali ini ke belakang untuk Awaluddin. Settingnya, oh, terkena tiang. Belakang kali ini Awaluddin. Charles Cesar berdepan dengan Dinesh. Rebatan jalan jauh yang dilakukan. Ada peluang namun begitu Yazid Pakarul Razi masih lagi menjadi hero untuk KL City. Apakah ke dalam kepada JDT. Helenito letak leret kali ini dapat dikesan. Wah, larian untuk KL City kali ini daripada Dinesh. Amji Yong, peluang kali ini dapat diselamatkan. Amji Yong, Zulfati antara jauh dalam kawasan di, tandukan yang cuba dilakukan. Ada percubaan daripada Am Chiong. Oh sayang, untuk saingan MPFL 2024 antara KL City bertempat dengan JDT, kedudukan masih lagi 0-0. Rizwan Bakri, hantarannya dapat disekat oleh Adli. Agak lambat kali ini pulang untuk kini. Jaringan yang pertama untuk KL City. Satu peluang yang dimanfaatkan. Mereka banyak bertahan namun sebaik memiliki peluang segera dimanfaatkan dengan cukup-cukup sempurna. City pakai ke dalam, tidak berjaya. Sekali lagi pintasan yang dapat dilakukan. Ah, terlepas pula Awaluddin. Belakang untuk Saad. Kali ini Charles Cesar, rebatan yang dilakukan terkena palang. Oh, depan dengan Enci Yong. Adli kali ini, ah, tidak percaya. Ada percubaan sekali lagi. Yazid bertindak dengan cemerlang. Oh, ho, ho. Meskipun Firdaus tidak dikawal,
Menit yang terakhir. Elionito. Wakato Waludin terlepas kali ini dan jaringan penyamaan. Dapat dimiliki di penghujung pada 10 saat ke dalam kali ini untuk KL City. Adli untuk MJ Yong. Oh, berjaya, bahaya kawalan yang dilakukan oleh MJ Yong. Namun begitu Yasin Surya berdatang. Oh, jaringan yang kedua berjaya dimiliki oleh JDT selepas keadaan kelangkawan di hadapan pintu gol KL City. Kita perhatikan bagaimana satu perebutan yang berlaku di depan kawasan di akhirnya dihukum. Awaludin, clearance daripada Eong, mudah untuk diselamatkan. Nito, maka ke depan Awaludin. Kali ini Bernito, sentuhan terakhir dari Caio Cesar untuk jaringan yang ketiga kepada JDT. Sorakan mencuri peluang dalam kawasan di pasukan KL City. Antara jauh kali ini Ota Namindas, percobaan Namindas diselamatkan oleh Azrul Hadi. Azid sudah pun dibawa masuk untuk kembali mengawal pintu gol pasukan. Terlepas pula kawalan dan juga tangkapan yang cuba dilakukan ketika sepakan yang dilakukan oleh JDT. Satu gerakan yang memerangkap Yazid Pakarurasi. Yazid terang ke depan yang terus saja dapat disekat. Kali ini Rizwan Bakri mencoba dapat Abu Hanifah terkena tiang. Ha, dikeluarkan di situ. Ah, terlepas pula Azrul Hadi. Lakukan lari ke depan. Satu cross yang dilakukan dan siren sudah pun dibunyikan untuk menamatkan perlawanan ketujuh saingan MPFL di antara KL City dan pasukan JDT dengan kemenangan memihak kepada pasukan Harimau Selatan 4-1. Jadi sekian saja daripada kami di Ortuset Arena. Assalamualaikum, salam hormat dan selamat malam.